Kita enaknya nonton film apa ya, Pak? Oh iya ya, ini banyak banget filmnya yang bagus-bagus. Tapi enaknya kita nonton apa ya? Karena kan kita bawa si Dedek nih. Iya, kita bawa si kecil nih. Jadi mau nontonnya harus menyesuaikan filmnya. Oh, lagian kalau dibawa masuk ke dalam kan di Dedeknya takutnya nanti rewel dan ribut, gimana ganggu penonton yang lain. Iya juga ya, apa kita jangan jadi dulu nih mau nonton bioskopnya? Tapi kalau nggak jadi, kita gimana dong? Ini kita malah udah masuk mall, udah jalan-jalan jauh juga. Buat sampai bioskop ini kan jauh kita jalan tuh. Ya juga ya, tapi gimana dong ini si Dede apa bisa dititipin dulu gitu ya? Dititipin ke siapa? Kan kita di sini nggak ada siapa-siapa lagi. Masa mau dititipin ke satpam nih Dedenya? Nah iya, kita titipin dulu aja ke satpam. Weh, jangan dah, jangan gitu, itu anak tahu bukan barang. Ah, ibu ini gimana sih? Iya, bercanda, Pak. Ah, Bapak serius aja sih. Ya udahlah, kalau gitu kita keliling-keliling aja dulu, cari barang-barang, cari makanan, makanan ringan, baju atau apalah gitu yang ibu mau. Ah, sih, goreng, kita shopping aja dulu yuk. Oke, tapi lihat. Tapi ini lihat dulu ya, Bapak lihat-lihat dompet dulu, takutnya nggak cukup uangnya. Yai, Bapak gimana sih? Katanya ngajak shopping tapi malah takutnya bawa duit. Ah, berarti duitnya belum siap dong.